Pemirsa, kecelakaan lalu lintas di Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera antara Jambi-Palembang terjadi pada Sabtu malam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun 5 dari penumpang yang dilarikan ke rumah sakit terdekat lantaran luka akibat benturan keras di dalam mobil yang naas tersebut. Inilah suasana kecelakaan sebuah mobil Agya warna hitam bernopol BH5342XX dari arah kota Jambi yang mengalami kecelakaan dengan menabrak dari belakang sebuah bus umum yang sedang berparkir di bahu jalan antara Muara Jambi menuju wilayah Palembang di kilometer 11 Pondok Meja Muara Jambi. Akibat tabrakan tersebut, kondisi mobil Agya tersebut dalam keadaan ringsek di bagian depan dan mengalami pecah pada sebagian mesin mobil tersebut. Sementara untuk kondisi mobil bus warna kuning bernopol BG7066OI mengalami kerusakan di bagian bemper belakang kendaraan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun dari seluruh penumpang mobil Agya tersebut yang berjumlah 5 orang termasuk sopir mobil dilarikan ke rumah sakit terdekat di kota Jambi. Untuk kecelakaan lalu lintas kendaraan antara mobil bus dengan mobil Toyota Agya di kilometer 11 RT26 Desa Pondok Indah Kecamatan Kabupaten Muara Jambi. Kronologis mobil Toyota Agya berjalan dari arah Jambi menuju arah Jambi Palembang menabrak bus yang sedang parkir di bahu jalan. Untuk korban kecelakaan hanya luka-luka saja dan dibawa ke rumah sakit dekat. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di Jalan Raya Nasional Jambi-Palembang sempat terjadi kemacetan. Novia Putri Sanjaya, CTV, melaporkan.